Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kita, channel Cang Tulen. Baiklah, kali ini kita akan membersihkan noda aspal yang lengket di bodi mobil Katana. Kebetulan mobil ini kemarin dibawa orang melewati jalan yang sudah atau yang akan diaspal, maka percikan aspal mengenai bodi mobil. Baiklah bro, simak terus videonya dan jangan lupa bantu subscribe channel kita supaya lebih berkembang lagi. Ini bro, noda aspal yang mengenai bodi mobil ini akan kita bersihkan menggunakan solar bro, cukup sederhana tanpa biaya yang begitu mahal. Siapkan solar untuk membersihkan noda aspal ini. Mari bro, simak terus videonya dan jangan lupa ngopi supaya tidak gagal paham. Ini bro, alat yang sangat sederhana atau bahan yang sangat sederhana, dan ini minyak solar atau biosolar, cukup 1/4 liter aja bro. Oke bro, kita masukkan lap ini ke sini bro, lalu poles ke bodi mobil yang mengenai aspal ini bro. Ini cukup sederhana bro, 15 menit kita diamkan supaya noda aspal terangkat bro. Ini bro, poles dengan solar. Kita diamkan selama 15 menit supaya solar ini mengangkat. Oke bro, simak terus videonya.
tinggal kita cuci lagi deh. Bro, pakai Mama Lemon dan Rinso untuk mencuci bekas-bekas noda aspal dan bekas minyak solar tadi. Oke, bro, simak terus videonya. Bagaimana, bro? Hasilnya mengkilat, sederhana, modal miring, tanpa ribet. Demikianlah, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa kembali. Oke.